بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. مكانا pada katanya ya, pada asal mata sulam kita tengok di tepi tu, maka jika tiada memberi faedah pukulnya, ditinggal akan dia. Itu mata sulam di tepi tu. Maka gugur dengan nusyuknya, dengan sebab derakanya isteri tu kepada suami, gugurlah itu dengan sebab nusyuknya itu, gugur oleh gilirannya dan nafkahnya. Itu mata asar. Lepas tu syarah panjang celah tu, nak sambung klik mata semula dia terkedi. Dan gugur, dia syarah. Dan gugur dengan demikian itu, dengan sebab demikian itu, demikian itu nusyuknya. Ambil waktu klik lagi. Kerana mata tadi, maka gugur dengan nusuknya itu oleh giliran. Dan gugur dia terkedi amin yang panggil. Syarat kata mata dan nafkah atas pada giliran di atas. Dan gugur dengan demikian itu dengan sebab. Dia panggil ayat atas bahawa sababiyah kalau Arab. Dengan sebab demikian itu nusuknya. Dengan sebab perempuan itu deraka itu gugur pula. Pula makna juga. Nah. Gugur juga. Kalau pula ni, lelaki kita berkata Arab panggil aidan. Pula dengan juga ni ada umur khusus sikit dah. Dia hak pula ni hak berulai-ulai. Kita tak? Mana kita nak pergi ke hanya. Orang ni mari turut ni. Mana? Ni hanya. Kau nak pergi pula, mungkin dah lah. Tak usah pergi lagi pas pula ke mana, tak ada pernah pergi lagi. Kita cakap pula. Aku nak pergi juga lah. Aku nak pergi gatik lah. Tak kata ke? Lagak kita. Aku pergi gatik lah. Aku tak pernah pergi lagi ni, nak cuba pergi gatik. Aku nak pergi gatik lah. Gatik. Kalau yang kelatak, gatik lah. Gatik lah. Aku pergi gatik lah. Itu dia daripada gatik jadi gatik. Mari daripada Arab, Aidan. Maka pula makna juga. Gugur juga. Apa juga seperti gugur giliran. Tu pula jumlah daripada aidan, Arab aidan macam aidan. Melayu kita tu baik tengok tepat-tepat. Kalau hak gidah nak gi sekali yang kedua, ha baru panggil pula. Nah. Tu dia. Dan gugurlah dengan sebab demikian itu nusuk tu pula ni juga apa juga, yang ni seperti gugur giliran aidan. Seperti gugur giliran. Gugur juga oleh nafkahnya. Sangat hanya pun gugur. Nafkah makanan, minuman, pakaian. Itu masalah kata nafkah. Gugur juga. Baik. Dan tiap-tiap yang wajib bagi isteri. Wajib bagi. Nak faham bahasa? Dia wajib bagi, wajib atas. Dia karit juga tu bagi atas. Apa dia wajib sedap? Nah, lurah usaha. Kalau wajib atas, kalau kata wajib atas isteri, hak tu taat. Tu wajib atas dia. Wajib atas kita suami tu nafkah. Bila kata wajib bagi isteri, tu nafkah tu bagi dia. Bagi la lil manfaat, la lil intifa' dia panggil. Adapun ala lil madarrah. Bagi kata dan tiap-tiap yang wajib bagi isteri. Wajib bagi dia. Seumpama rumah, tempat duduk, maskan, sukna. Dan segala perkakas menyucikan dirinya. Sabun. Apa lagi? Dan perkakas makanannya. Perkakas makanannya. Tak makan ni tu masalah nafkah dah. Nak makan ni, ni kakah makan ni. Nasi nak boleh apa? Tak ada pinggan.
boleh purung. Ah ha, ke dia. Itu ke. Ha. Ah tu kakah makan ni. Ha. Dan seumpamanya, ha, masih lagi kakah minumannya. Mana apa? Gugur oleh nafkahnya dan tiak-tiak di atas pada nafkah. Jadi syarah tambah masuk situ. Mungkin dia ayat nafkah saja saat ini kan? Ha, nafkah tu apa dia? Ha, maksud makan dan minuman tu. Ha, badan. Ha, bukan nafkah saja. Gugur juga nafkahnya dan gugur juga oleh tiak-tiak yang wajib bagi isteri tu. Ha. Seumpama apa bagi wajib bagi dia? Seumpama rumah, tempat, duduk, maskan, pun gugur. Ha. Dan segala perkakas menyucikan dirinya pun gugur. Dan perkakas makanannya dan seumpamanya. Ha. Tiap-tiap wajib bagi dia. Wajib bagi dia atas suami. Ha. Hak dia wajib atas kita suami. Bila dia diraka, dia buat sahabat sedih gugur. Sebab tu bila diraka, dia nasihat tu. Eh, muak gini, gugur biar. Ya? Ha, nasihat. Ha. Maka jika tertegah isteri daripada suaminya itu, bukannya nyo tertegah tu bukan kerana marah. Dan bukannya nyo tertegah tu kerana tiada suka kepada suaminya. Ha, ni apa ni? Ini mukabil. Barak. Mukabil pada kata di atas sana. Tak kala mana tadi, ternaik ke atas. Maka gugur dengan nusyuk, yakni wajib atas suaminya tu baginya, bagi isteri. Dan setengah pada dan setengah daripada menderaka isteri pada suami itu keluar daripada rumah suami dengan tiada kebenaran. Dan menahankan suaminya daripada bersuka hati dengan dia. Itu setengah pada bagi menderaka, kata. Apa tu? Apa dia semata-mata menahan daripada bersuka-suka tu orang panggil kata dikasal ada sekira tiada uzur bagi isteri itu tulis atas nah baru panggil masalah dia ke maka jika tu muka bis tu muka bis ada tak sekira tiada uzur bagi isteri itu maka dia menahan dia tegah diri dia daripada suami ambil kesukaannya dia tu kira dia ke. Sekiranya dia tak ada uzur. Ada pun kalau uzur. Haa ni mukabi. Maka jika. Tu keadaan ibarat. Haa. Fa'illam taf'alu. Walai taf'alu. Haa fa'fa'fa. Haa. Tu usulut kitab dia lagu tu. Nah usulut Quran hadir. Bukan pasal majalah. Bukan pasal surat kiriman. Haa. Ni pasal mukabil dia. Gu dia. Maka jika tertegah isteri. Tertegah daripada suaminya. Tertegah daripada apa? Ha, daripada ambil kesukaan tadi. Daripada bersuka-suka hati dengan dia tu. Ha, maka dia tegah tadi tu. Bukannya tertegah itu kerana marah pada suami. Bukan. Dan bukannya tertegah isteri itu kerana tiada suka kepada suaminya. Tak ada apa-apa. Hanya tertegah itu kerana uzurnya nyo isteri. Ha tu dia. Ha suami nak suka dengan dia, dia ada uzur. Ha nah. Dia tak layanlah maknanya. Ha bila suami nak ambil suka dengan dia, dia tak layan. Dia tak layan tu bukan apa kerana uzurnya. Seumpama sakit. Kawan dah sakit. Ha nah. Atau kerana bersangat terkuruh. Itu dia. Jadi kuruh. Pelmu akan lekung ke orang ini. Lekung ke dah. Kerana tiada suka. Apa nama ni? Atau kerana bersangat terkuruh. Bila kuruh sangat ke? Tiada kuasa lagi ia akan bersetubuh. Isi-isi pun tak ada dah. Itu. Ya kerana tu. Ya tegah kerana tu. Tak tengok orang tegak. Tengok mba tegak. Misal je misal. Ya buat belah itu. Tengok mba tegak. Ada tak apa dah tengok mu. Aku dah tengok dah. Aku nak bini sekali lagi. Mu tak beri. Ha, jadi masalah. Itu kan. Buat lolok tu. Baik dah.
Atau ada pada paraknya perempuan tu seumpama gudik. Awak jadi bisu Allah. Jadi bisu Allah. Tu dia. Ya, hal sebab tu maknanya. Atau ia mustahabah. Dia selalu keluar darah. Kawan duk banjir ni. Tu berkehir. Banjir. Jadi apa yang banjir mesti kemarah. Itu. Atau pun kerana menyakiti akan dia, akan isteri oleh. Apa yang mu'akhak lah kita panggil. Atau menyakiti akan dia, akan isteri bersetubuhnya itu. Maka sebab itulah dia tertegah tu. Jadi mana kena uzur lah umumnya. Cuma dia buat misal tadi. Nah, maka jika begitu, ni panggil jawab jika lah ni. Nah, maka tiada gugur nafkahnya. Tu dia. Maka tiada gugur nafkahnya. Nya isteri yang tertegah daripada suami bukan kerana marah tadi. Atau bukan kerana uzur tu. Tak gugur nafkah dia. Tu dia. Ni hak syarak. Bukan hak kita. Dia tak boleh selesaikan hak kita mula. Dah syarak tu tak ada gugur. Kerana syarak dibila uzur panggil. Itu dia. Kerana teruzur perempuan itu. Tak gugur lah. Tak ada taksir ke panggil. Tak ada taksir balik dia. Syarak tak ambil salah balik dia. Ya asalnya syarak ambil salah bukan kita. Syarak ambil salah ke? Gugur situ. Kalau ni tak. Syarak tak ambil salah pasal dia uzur sungguh. Itu. Habis. Selesai. Selesai nak pergi kolej ni pula adalah. Adapun jika suami itu menahankan barang yang wajib atasnya atas suami, wajib bagi isteri. Ni mana ni? Hak wajib atas kita suami nafkah. Tiba-tiba suami tak nafkahkan. Sebab yang menggugur tak ada. Saja lihat suami tak nafkah. Itu salah lihat suami lah. Kata dia. Adapun jika suami itu menahankan barang. Barang tu daripada nafkah lah. Barang yang wajib atas nyonya suami. Barang yang wajib kerana tu ke dia. Barang yang wajib ia barang atasnya atas suami. Wajib bagi isteri. Daripada nafkah. Makanan minuman tadi. Seumpama. Nak misalah mana menahan tu. Seperti ia. Seumpama tiada ia suami berikan giliran. Dia punya dua isteri. Sedangkan giliran ni wajib atas suami. Hak bagi isteri. Hanya siapanya kalau duk berebut kena buat undi. Bila tubik undi berjalan undi dah. Kena berjalan atas suami tu. Tiba-tiba sengaja tak giliran. Tu salah lah. Kenapa? Itu setengah pada barang yang wajib atas suami bagi isteri yang mempunyai beberapa isteri itu. Atau misal lagi, seumpama tiada ia suami itu memberikan nafkahnya. Makan dan minuman. Atau tempat duduknya, maskan ataupun sukna panggil. Atau pakaiannya, kiswah. Atau kita lelaki bila sebut dia kata wajib nafkah makanan minuman, kiswah pakaian, maskan tempat duduk, sama ada tempat duduk sendiri ke cara sewa ke cara tak kira lah, biar ada tempat duduk. Tu dia bukan orang kita kat kelima orang itu. Mesti kena ada. Itu berat kita kajatan lah, tapi kebajikan besar. Bukan kata berat dah tak kata kita kebajikan besar. Atau barang yang wajib atasnya pakaian. Atau barang yang wajib atasnya atas suami baginya bagi isteri. Tiada beri barang yang wajib atasnya suami baginya bagi isteri. Seperti tadi. Pekakah-kakah tadi dah. Apa tu? Jika begitu jawabnya. Adapun jika suami. Atau jawab jika tu. Harus bolehlah bagi isteri. Harus apa? Oleh mengangkatkan dakwanya. Ini dia mengadu kan panggil? Mengangkatkan dakwa boleh mengadu kepada qadi. Habis dia kena ada. Tak ada qadi tak boleh walaupun daruri. Baik qadi daruri.
Ana curuk nak cukup sarat sepenuh kau dulu nak mujtahid apa main mana. Ha, mesti campin kena ada. Be qadi daruri. Kena ada tempat nak kira cara tempat nak mengadu di mana. Pergi tak ke apa ada ti imam, be kampung tak ada ti imam. Susahlah. Tak ada ketua tak boleh nak pergi mengadu mana. Ha, you kena ada. Habislah jadi ketua, ni kena tanggungjawab ni. Jangan nak jadi saja gitu. Bila tak nak jadi, dia kena sanggup bertanggungjawab. Ha, ni ada ha mai mengadu. Serabut. Ha, serabut saya dia. Ha, ha tu. Serabut. Ha? Ha, sungguh nak jadi betul serabut. Jangan serabutlah. Supaya kita jadi macam ni. Orang ni bertanya masalah ni. Ha, orang ni tanya masalah ni. Oi, serabut. Serabut saya dia tu. Aku tak nak nak jadi tu heltok. Rakyat tak itu tanggungjawab masing-masing. Mesti tercampin kena ada. Tak ada kena latih. Habis kena latih, kena latih dah. Itu dia. Tu mereka kata berhajat karena tempat mengadu. Bila ada masalah tempat mengadu, maka kita jadi tanggungjawab mesti kena terima pengaduan dan kena bercara. Itu. Supaya apa tu? Dia mengadu pada qadi supaya menyuruhkan dia ke suami tu, menyuruh oleh qadi. Menyuruh oleh qadi, menyuruh apa? Menyuruh memberikan tu mampu yang kedua bagi menyuruh. Kalau yang mengaji lurah ke amarah, dia muta'adi dua. Mampu yang kedua muta'adi bi nafsih ataupun bi harjaba. Kadang-kadang cakap beri asuruh ia akan dia dengan ada suruh ia akan dia akan sesuatu. Tu amarah. Tengok dalam Quran, tak muruna bil ma'ruf. Dia main apa? Dengan suruh dengan. Baik. Supaya menyuruh akan dia tu mampu ia tamu muqaddai bagi. Menyuruh akan dia akan suami, menyuruh oleh qadi tu fa'il muakhar, menyuruh memberikan. Boleh nak kedek dengan memberikan. Mampu yang kedua bagi menyuruh. Supaya tu qadi suruh. Habis tu kata tak ada jadi apa-apa, mana boleh nak suruh kan? Kalau kita suruh, mun jadi apa kata? Habis tu bila ada jawatan, dia kata ke tak ada apa dah. Walaupun dia mak ada jawatan juga segi lain. Nah, sampai kita misal teka pun. Jadi tak nampak. Dia bahagia lain. Bahagia dia ketua bahagia ni. Ini tu imam. Ini ketua bahagia lain ni. Masjid dia. Habis terkadang-kadang, kau ni pun awak pandai tak email dia. Tak bolehlah kena-kena tanggungjawab asing-asing. Nah, tilik. Nebel. Tak email, anak raya tak nebel. Satu segi. Ni tak email. Tak nebel, anak makmu tak email. Satu segi. Ya boleh. Dah itu kan? Dia sedia itu. Tanggungjawab. Bila kodi, sampai agama, situ. Pergi situ. Maka apabila berlaku rumah tangga macam ni, kalau boleh tepat mengadu tak siapa situ, tak apalah. Mengadu situ dulu. Tiba-tiba tak jadi dah. Tak nak jadi dah. Tak ada ingat apa dia. Haruslah bagi isteri mengangkatkan dakwanya kepada qadi. Bapa itu mengangkat situ? Supaya ilah. Supaya menyuruh akhir dia akhir suami oleh qadi. Menyuruh memberi dengan memberikan yang wajib itu. Yang wajib atas suami itu. Qadi atas taklih ni dia mau kena beri dah. Yang lain lah dah atas suruh lah. Itu dia. Ini kata nak pada yang kuasa. Maka jika bertambah jahat perangainya, qadi panggil dah itu. Goyak dah ada lagi. Main mengadu pula tu tak ada beripa lagi tu. Maka jika bertambah jahat perangainya dan menyakitinya suami akhir perempuan itu dengan pukulnya atau seumpamanya dengan ketiadaan sewaktu yang sepatut, maka dengan sekali yang pertamanya itu wajib ditegahkan dia oleh qadi. Qadi ada hak dia, janganlah lain kali bi amarana. Allah. Oleh qadi daripada berperangai dengan perangai ia jahat itu, dia hak masing-masing kita kena patuh. Tengok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu walha jadi khalifah. Dia jadi khalifah, tapi pada satu kali baju besi dia terhilang, dia pergi mengadu qadi. Tapi jadi qadi mana dia kena jaga orang mengadu, dia ada tangga bawah qadi besar pula situ. Walha qadi pun dia latih yang kira dia khalifah. Tapi nak ayat atas ketika-ketika walaupun besar satu segini, ketika menghadap ke sini dia kena rendah.
Siapa? Kau dihormat. Ya Amirul Mukminin. Tak usah panggil Amirul Mukminin tika ni. Panggil semula. Tika nak cara ni. Dia ni masalah Khosem ni. Tak usah nak panggil lagu tu. Ha, sampai tu orang besar kan kita nak pergi, nak pergi dari tempat bercara mahkamah. Dia kena pecah habis kebesaran lah dia kata tu. Pakal luar, pakal luar. Bawa masuk, pecah-pecah habis masuk lagi. Nak menghadapi Qadhi Hakim ni. Nanti dengar Hakim. Nak hukum ke mana. Nantilah kata. Selalah kata lah. Itulah. Aman kena menghadap Qadhi. Bila tak dengar lagi, Qadhi ada hak daripada berperangai dengan perangai yang jahat itu. Maka jika ulangkan dia, tak hera weh. Maka jika ulang akan dia, dia kembali memukulnya pula. Ada tak lagi pasal sahatat. Wajib ni atas Qadhi itu, mentakzir akan dia. Takzir dengan zai, bukan dengan zah. Takzir dengan zai dah. Dia tulis jadi zah. Dan menyeksa akan dia dengan barang yang sepatutlah pada sisi Qadhi. Ini nak ada kuasa. Dia tak kuasa tak apa lah. Itu dia. Nampaknya masa kita tu kena singgah situ dulu. Dan apabila berdakwa tiap-tiap daripada keduanya tu akan tu istinah semula. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika.